Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini ada Ahmad, Not Name Cover Rumahan, tempat curhat lewat lagu. Kali ini kita mau unboxing ya, unboxing ini. Jadi ini adalah part untuk abdon saya nih, abdon Jam Flower custom ini ya. Kotornya. Kita mau ganti apa aja? Oke, kita bongkar dulu karena sudah tidak nyaman makainya ini ya. Ini yang lupa tadi senar belum beli. Oke, kita mulai bongkar-bongkar. Ini dari pengirim Grand 57 Music tuh. Penerima Muhammad Husaini, saya sendiri, Jalan Cempedak Taman. Ini dari Surabaya ya. Grand 57 Music Store, Kota Surabaya. Ini saya di Shopee. Oke. Kita bongkar. Apa aja kah isinya? Kita bongkar dulu. Ini baru kemarin loh pesannya, hari ini sudah datang kosong, sudah tidak ada apa-apa. Oke, packingnya keren, ini karena sedikit ya, tidak apa-apa lah. Ini kemarin habis 100 ribuan. Apa aja kah isinya? Kita bongkar, kita bongkar-bongkar biar enak. Tempatnya kebetulan ada ini kayaknya, tapi bagus, mantap betul. Apakah komplit dengan yang saya pesan ini? Macam kita buka, tara. Oke, kita mulai dari yang enggak, sebenarnya enggak penting, tapi kalau enggak dibelikan sayang. Ini untuk topper, tutup apa namanya, tutup pijakan di efek ya, biar melindungi aja. Kalau di efek itu kan krom ya warnanya ya, jadi ini buat pelindungnya, buat pelindungnya ada tiga karena efek saya switchnya ada tiga. Ini satuannya harganya berapa kemarinnya, kalau nggak salah berapa, lupa, aduh lupa saya, mana ini live streaming lagi. Adalah murah pokoknya, nanti saya kasih di deskripsi link pembeliannya dan juga harganya, tentunya bisa dilihat sendiri ya. Dan ini, dan yang kedua ini buat ngerapihin fret, atau ini kepake atau enggak, beli aja padahal masih dapat gratis ongkir, tapi ya beli aja enggak apa-apa. Ini untuk gesek fret, jadi fretnya ini kalau ketinggian yang belakang yang diakibatkan buzzing, biasanya diakibatkan buzzing, lalu dia yang belakangnya harus ditipisin. Ini bahaya nih kalau hilang ini. Nah, ini dia. So, kayak gini ya. Kayak gini. Nah. Sama sih. Ini kok ada yang besar, buat apa? Oh, mungkin buat bass ya. Ini enggak cukup soalnya kalau di sini. Berarti yang ini buat gitar, yang ini, terus yang ini buat bass.
Ini kikirnya. Oke, kita masukkan lagi. Takut hilang. Mana tadi? Tempatnya rapi. Keren. Brand 57 store. Di Shopee ada. Ini saya pesannya Shopee. Oke, masukkan lagi. Kata nanti yang penting beli aja. Karena saya punya gitar yang rewel, gitar Abdon yang rewel. Maklum custom, bukan original. Original pun mungkin ya kali aja teman-teman ada yang mau bener-benerin gitu. Dua buah. Lanjut ke pair Abdon. Kenapa saya beli ini? Karena saya curiga pair saya, maklum bawaan gitar custom ya kayak gitu. Ini dia. Kalau yang ini ingat aku, harganya kalau enggak salah 5 6 satu set ini, tiga ini. Nah, ya. Pairnya bagus ini sepertinya. Saya lihat di tutorial sih kayak gitu. Bisa di aloh, diginikan terus balik lagi. Nanti bagus. Kan kadang ada pair yang diginikan terus bengkong. Nggak bisa balik lagi ke normal. Ini pairnya ada 16.000. Terus nanti tetap saya kasih di deskripsi ya setelah live ini selesai, tapi karena ini live streaming. Yang terakhir ini dia ada Talking Nut. Kenapa saya beli ini? Karena punya saya yang ini doll, yang di sini yang di ujung doll, yang senar 56 nggak bisa nyantol. Ini kita dapat skrup 2. Oke. Dapat kunci L-nya juga. Mana kunci L-nya ini? Terus ini dia locking nut-nya. Katanya sih yang bagus itu dari besi. Apakah ini dari besi? Saya tanya, iya. Dari besi. Kita cek. Kita lepas, sepertinya nggak bisa kalau ini. Kita turunkan dulu, kita cek ke anu apa itu namanya, ke pick upnya kan ada magnetnya. Yes. Dan ternyata tidak nempel saudara-saudara. Oke. Tapi apakah ini doll? Ya ini doll ya. Yang enggak besi itu enggak awet soalnya. Fokus. Besok fokus ya. Yang fokus tangannya. Yang enggak awet itu yang biasa. Yang biasa yang apa? Yang bukan besi. Oke. Ya mudah-mudahan aja awet lah. Tapi saya kemarin tanya, katanya besi. Tapi kok enggak kelet neng. Apa? Enggak bisa
nempel di magnet, bekas magnet saya yang kurang. Jadi hari ini kita beli ini locking nut yang paling saya butuhkan, locking nut dan juga pair, dan juga apa ini, yes, well, mengikir fret dan juga topper. Oke, terima kasih. Nanti saya akan buatkan video untuk pemasangannya ya. Siap. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah adzan. Oh, ini dia harganya, lupa. Grand 57. Grand 57 Music Store. Kupang Indah 8 nomor 57. Nomornya ini ya, kawan-kawan ya. Iya, jelas ya. Nomornya tokonya yang bertempat di Surabaya. Terus tremolo spring 1 piece kali 16.000. Jadi 3 buah tadi 16.000. Terus foot sweet pedal oren 3 biji sembil, satunya 9,5. 3 biji 28.000. Terus string locking nut yang string apa, foot sweet pedal orange ini ya, foot sweet pedal orange. Terus string apa, oke, string locking nut chrome ini ya, string locking nut chrome 35 ini. Saya cari di sini WA toko-toko udah habis semua. Terus fret sanding polish ini 25.000, ini totalnya semuanya 104.500, 6 item ya. Oke, jadi ini buat apa ini ya, buat ini ya. Soon. Nanti saya kasih linknya, link tokonya masnya Grand 57. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.